Pemirsa, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo datang untuk menyaksikan para musisi jalanan di Semarang. Sementara Anies Baswedan mendatangi masyarakat di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan ribuan warga memadati Stadion Haliwen Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk menyambut Prabowo Subianto. Pentas apresiasi musisi jalanan digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Terlihat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo datang untuk menyaksikan para musisi jalanan menampilkan pertunjukan dan karyanya. Setelah memberikan kata sambutan, Ganjar diberikan gitar kayu tua bersejarah milik salah satu musisi sebagai tanda kenang-kenangan. Ganjar Pranowo mendorong perluasan ruang berkarya bagi musisi jalanan. Menurutnya, untuk mendorong musisi jalanan naik kelas tidak hanya berhenti pada pendataan dan juga sertifikasi.